Kita sedikit review sistem dari Zetson yang kita siapkan untuk dikirim ke Kalimantan Timur. Ini ada land array Zetson LA210 8 unit dan di belakangnya sana ada Zetson SS2 4 unit yang di drive hanya menggunakan 2 unit power Zetson DL4000, di mana power Zetson DL4000 ini memiliki kapasitas watt yang cukup besar untuk menghandle per satu powernya ini untuk 4 land array LA210 1 channel dan 2 channel untuk subwoofer Zetson SS2 2x18 in, masih ada sisa 1 channel. Nah, ini sudah dilengkapi dengan DSP di dalamnya yang bisa simpan preset juga hingga 79 preset dalam satu power, menggunakan power DL4000 2 unit untuk sistem sebelah kiri dan sebelah kanan. Ini bisa ditukar bebas seperti apa kebutuhannya. Dan untuk routingnya kita coba bisa lihat dari sisi belakang ya. Untuk land array Zetson LA210 cukup 1 channel aja di power Zetson DL4000. Kita bisa lihat di sini mulai dari box yang paling atas di link ke bawahnya, di link ke bawah lagi dan ke bawah dan ke bawah. Nah, ini ujung bawahnya masuk ke sini. Output 1. Ini kabel isi 2 ya. Isi 2 yang ini output A untuk full ring, yang output C dan D untuk subwoofer Zetson SS2. Ya, ini masih ada sisa 1 output. Untuk inputnya bisa di link seperti ini. Untuk routingnya bisa di PC aja nanti di laptop kita, karena dua power ini kita bisa setup sesuai dengan kebutuhan aja. Ya, inputnya bisa analog, bisa AES dan juga bisa Dante. Oke, untuk subwoofernya ini ada 4 unit satu sistem. Jadi per side-nya menggunakan subwoofer SS2 Zetson 2x18 in 2400 watt di 4 ohm. Satu set, 2 unit subwoofer dan 4 unit land array Zetson LA210. Simple, praktis dan tetap powerful. Untuk kalian yang mau order langsung aja kontak kami via Pro Audio. Terima kasih.